Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di info taman inspirasi Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan melakukan proses pemindahan biji durian hasil semai Yang dahulu saya semai di dalam media polybag seperti ini teman-teman Oke di dalamnya ini kurang lebih ada 100 biji durian yang sudah berhasil tumbuh Dan untuk saat ini saya akan melakukan proses pemindahan ke dalam media polybag Agar bibinya cepat beradaptasi dan tumbuh membesar teman-teman Oke, ini untuk biji durian yang masih berumur 2 minggu. Di sini kita sudah bisa melakukan pemindahan ke dalam media polybag. Dan untuk yang sebelah sini, ini masih berumur 5 hari semenjak proses penyemayan teman-teman. Oke, di sini akan saya cabut satu untuk contoh. Apakah sudah tampak tumbuh ini, teman-teman? Oke, untuk biji durian umur 5 hari semenjak semai di sini untuk tunas akarnya sudah mulai tumbuh sebesar ini. Di sini tentunya kita tidak boleh telat di dalam penyiraman agar tunasnya bisa cepat tumbuh membesar. Oke, langsung saja untuk biji duriannya akan saya bawa. Oke, teman-teman, langsung saja untuk bijinya kita pindahkan langsung. Oke, pertama-tama untuk biji durian di sini kita cabut. Kita cabut seperti ini, teman-teman. Oke, tampak dari akar tunjangnya ini sudah tumbuh memanjang. Di sini akar tunjangnya bisa kita pangkas seperti ini, agar akar tunjang ini tidak berbelit-belit di dalam media polybag nantinya setelah tumbuh membesar. Oke, seperti ini teman-teman. Di sini langsung saja untuk media polybagnya yang sudah kita lubangin seperti ini dengan kayu tinggal kita masukkan eh, seperti ini teman-teman sini -teman. tinggal kita tekan Oke okay, seperti ini hasilnya teman-teman. Ini adalah biji durian yang sudah berhasil saya pindahkan ke dalam media polybag. Di sini tentunya masih ada bijinya yang menempel teman-teman. Oke okay, seperti ini. Dan untuk tunas yang sudah mulai tumbuh ke atas seperti ini, bijinya ini bisa kita pangkas dan kita patahkan teman-teman agar pertumbuhannya bisa cepat tumbuh ke atas dan tegak. seperti ini. Oke, dan nanti setelah biji durian ini sudah berumur satu hingga dua bulan, nanti hasilnya akan seperti ini. Di sini sudah bisa kita lakukan proses okulasi, baik itu sambung pucuk maupun tempel tunas, teman-teman. Oke, di sini. Saya juga akan memperlihatkan bibit durian hasil sambung pucuk satu tunas berdaun tunggal yang sudah berumur 21 hari, teman-teman. Oke, langsung saja di sini. Bibitnya ada di dalam greenhouse sini. Di sini saya buka terlebih dahulu. Oke, seperti ini suasana di dalam greenhouse, teman-teman. Ini adalah perbanyakan bibit durian Hasil sambung pucuk satu tunas berdaun tunggal Dan untuk saat ini Bibit ini sudah berumur 21 hari teman-teman Oke di sini tampak dari tunasnya sudah mulai tumbuh membesar Ini tandanya bibit durian hasil sambung pucuknya berhasil Oke seperti ini teman-teman Ini sudah mekar daunnya Oke, di sini di umur 21 hari tampak dari tunas-tunas mudanya ini sudah mulai bermunculan, teman-teman. Dan di sini apabila ada tunas yang tidak berhasil ya, seperti ini, teman-teman. Ini tunasnya akan menghitam. Dan daunnya pun gugur ini, teman-teman. Ini bisa kita okulasi kembali dengan sambung sisip satu tunas berdaun tunggal lagi, teman-teman. Oke. Okay. Hasil pertumbuhannya seperti ini. Di umur 21 hari. Oke, okay, di sini walaupun ada daun yang rontok, tapi untuk tunasnya di sini mulai tumbuh membesar. Ini tandanya berhasil, teman-teman. Oke teman-teman, karena di dalam greenhouse ini suhunya sangat panas dan pengap. Di sini saya akhiri dulu video ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua pecinta tanaman. Oke, sekian dan terima kasih.